Okay guys, sebelum video dimulakan, aku nak pesan jangan lupa like video ni dan tekan button subscribe. Oh ya, tekan button loceng sekali, okay? Jom! Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Astro Pala. Terima kasih kerana masih menonton video di channel ini. Untuk video kali ini, aku ada menu daripada Texas Chicken. So, kat depan aku ni ada beberapa menu. Okay, yang pertama ialah ayam 8 lada bersaudara. Aku ada 3 ketul kat sini. Yang terbaru yang dia introduce, which is chocolate chip biscuit, monster fire dragon burger, which is dia baru introduce juga, mashed potato, coleslaw, ice lemon tea. Actually menu ayam 8 lada bersaudara Texas Chicken ni dah pernah keluar dulu, tapi aku tak sempat nak rasa. Oh, dia punya tagline tu yang tak boleh tahan tu, untuk yang tabah dan yang kental. Seram bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semua. So aku mulakan dengan ayam 8 lada bersaudara. Pedas sangat ke? Ayam dia nampak warna kemerah-merahan, sedikit macam glossy-glossy, menandakan dia ada unsur-unsur manis. Bau dia adalah bau-bau cili, tapi tak adalah bau cili yang pedas sangat. Ini ke yang dia kata untuk yang tabah dan yang kental? Tak pedas pun, Mit. Rasa manis adalah. Saya try satu lagi. Manis. Lada apa dia pakai ni? Basically, kalau kau mencari pedas, ini bukan jawapan dia lah. Ini ayam manis. Tak pedas pun. Serius lah, memang tak pedas. Aku try coleslaw dia. Coleslaw dia kasar-kasar sikit kan. Dia tak macam brand yang satu lagi tu. Aku try dia punya mashed potato pula. Lembut mushy, tapi dia punya gravy tu agak sedikit masin. Okay, next aku nak try ni produk baru dia. Nampak menarik lah. To be honest, aku bukanlah penggemar honey biscuit daripada Texas Chicken ni. Tapi sebab ni dia chocolate chip biscuit, aku teringin nak try. Bau dia lebih kurang macam yang honey biscuit dia. So let's try.
Coklat chip dia tak kuat sangat. Besar tu drumette. Kelebihan Texas Chicken ni sebab ayam dia besar-besar sebab itulah. Tapi harga pun agak up sikit lah. Okey, ayam dan. So aku tunggu kejap dalam 10 saat. Kod-kod lah dia punya pedas tu datang lambat. Okey. Setakat ni dia tak adalah pedas sangat, biasa je. Ni macam makan ayam madu tapi ada sedikit je rasa pedas. Okey lah. Aku dah tak sabar tengok burger yang tinggi ni. Jom kita layan Monster Fire Dragon Burger. Dan ni dia ada sayur, tomato. Aku rasa sos dia sama macam sos lapan lada bersaudara. Lepas tu dia ada peti ayam ni. Yang bawah ni apa? Ayam ke? Sama lah. Jom lah. Tak payah benda-benda siasat lah. Ui, macam nak pegang ni. Okay. Let's try this. Macam mana? Bukan dua tangan lah. Pada daging-daging ayam tu. Struggle juga lah menganggap besar sangat. To be honest, burger macam ni tak payah pakai sos pun. Sebab aku rasa dia agak juicy dan sos dia memang banyak.
Okey. Yang ayam tadi tu dia taklah pedas sangat walaupun nama dia lapan lada bersaudara. Aku tak tahulah lada apa yang dia gunakan, tapi dia biasa je, dia warm je dekat mulut. Dia tak pedas sangat lah. Dia seolah-olah kita makan, macam aku cakap tadi, seolah-olah kita makan ayam madu yang kita beli kat pasar malam tu, tapi dia ada cili. Monster Fire Dragon tu memang puas hati lah. Nampak tadi pun dia agak besar kan. Nak makan sekali ngap tu memang tak boleh. Dan rasa dia sedap lah untuk burger sebesar tu. Dan dia menggunakan, aku rasa, sos yang sama dengan ayam tu. Dia tak berapa pedas sangat. Boleh makan. Portion dia banyak. Korang rasa nak makan kenyang, korang ambil lah yang burger Monster Fire Dragon tu. Itu memang confirm kenyang. Okay, so yang biskut dia tadi, chocolate chip biskut tu, aku ni bukanlah penggemar honey biskut daripada Texas Chicken, tapi bila dia buat chocolate chip biskut tu, okay lah, biasa je. Sebab chocolate chip dia tu tak berapa rasa sangat. So kalau aku makan, memang aku akan makan kulit luar dia saja. Yang belah dalam tu agak memuakkan lah. Aku tak berapa favor. So kalau korang expect 8 lada bersaudara ni bunyi dia macam sangat pedas, no, I don't think so lah. Tak berapa pedas sangat. Kalau kau ambil ayam goreng, lumurkan dengan sos cili Korea Adabi tu, lagi pedas. Okay lah guys, so itu je lah video aku untuk kali ni. Sekiranya korang suka dengan video aku ni, tekanlah button like. Dan sekiranya korang berminat dengan konten-konten dalam channel aku, tekanlah button subscribe untuk support aku. Percuma saja guys. Okay, sehingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okay, bye.